Nurul Kamaril Ngasarati Kusuma Wardani saat berada di Den Haag, Belanda dalam rangka menghadiri acara pernikahan Putri Mahkota Juliana dengan Pangeran Bernard pada tanggal 7 Januari 1937. Saat resepsi berlangsung di Istana Nordeinde, Gusti Nurul mempersembahkan tari sari tunggal sebagai hadiah untuk kedua mempelai setelah sepekan sebelumnya sempat melakukan rehearsal alias latihan sekaligus uji coba. Penampilan Gusti Nurul yang juga disaksikan oleh Ratu Wilhelmina itu berjalan sukses, diiringi gending yang dimainkan langsung dari Putra Mangkunegaran Surakarta dan dipancarkan ke Belanda dari SRV Source Radio Evenering via transmisi stasiun radio Malabar. Saat Gusti Nurul menari di Istana Nordeinde, di Pura Mangkunegaran pun tarian yang sama juga ditarikan oleh kakak beliau GREY Partinah dalam rangka menyelaraskan iringan gamelan.